akan berbagi resep lapis legit gulung. Lapis legit yang kali ini kita buat memiliki bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah cara pembuatannya. Walaupun memiliki bahan-bahan yang sederhana, tapi rasanya tidak jauh berbeda dengan kue lapis yang memiliki bahan-bahan yang jauh lebih mahal. Penasaran tentunya? Untuk itu, tonton terus video ini hingga selesai. Bahan yang kita perlukan terdiri dari 8 butir kuning telur. Di sini karena kuning telurnya kecil, jadi aku tambahkan kembali 1 butir kuning telur. 100 gram gula pasir. 1 sendok makan susu bubuk. 1 sendok makan tepung terigu. 150 gram mentega. 2 sendok makan susu kental manis, manisan prunes secukupnya. Nah, manisan prunes ini aku belah menjadi dua ya teman-teman, tapi belahnya tidak putus seperti ini. Vanili bubuk secukupnya. Nah, ini dia teman-teman bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat lapis gulung prunes. Langkah pertama, kita akan mix mentega bersama dengan susu kental manis. Di sini aku akan mengambil sebanyak 150 gram mentega. Kita tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Kemudian kita mix dengan kecepatan tinggi selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit mengembang seperti ini, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya kita akan mix kuning telur. Kita masukkan 100 gram gula halus, vanili bubuk secukupnya atau 1/4 sendok teh. Kita mix dengan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit hasilnya mengembang seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan mentega yang telah kita mix tadi ke dalam adonan telur. Kita aduk balik. Lalu kita tambahkan susu bubuk. Kita aduk balik lagi.
Terakhir kita masukkan tepung terigu. Nah, adonan ini siap untuk kita panggang. Di sini aku menggunakan loyang yang berukuran 18 x 18 untuk satu buah gulung lapis gulung ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin menjadikannya dua gulung, maka teman-teman menggunakan loyang yang berukuran 18 x 18. Nah, adonan tadi aku bagi menjadi tiga. Sebelum kita masukkan ke dalam loyang, kita kocok dahulu menggunakan sendok. Nah, sudah siap untuk di sini aku panggang menggunakan oven gas. Nah, setelah matang seperti ini lapisan kita yang pertama ya. Kemudian kita olesi dengan mentega dan kita masukkan kembali adonan atau lapisan yang kedua. Kemudian kita akan tata atau susun menggunakan prunes. Nah, sudah siap untuk kita panggang kembali. Sudah matang lapisan yang kedua, kita olesi kembali menggunakan mentega. Kemudian kita lapisi kembali dengan adonan yang terakhir ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan kembali prunes. Siap untuk kita panggang lagi. Sudah matang lapisan kita yang ketiga, kemudian kita olesi kembali. Apabila sudah cukup dingin, akan kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, apabila sudah dingin, kita olesi dengan susu kental manis. Kemudian kita gulung. Kita tarik perlahan ya, teman-teman.
Kemudian kita biarkan beberapa saat, baru kita potong. Aku akan potong dan akan aku tunjukkan kepada teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman bagian dalamnya. Kemudian aku akan tata di atas piring saji. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Lapis legit gulung prunes yang kita buat kali ini. Sangat mudah dan sederhana sekali ya teman-teman bahan-bahannya. Nah, apabila teman-teman menggunakan loyang yang berukuran 18x18, maka akan mendapatkan 2 buah gulung lapis gulung. Oke teman-temanku semua, terima kasih karena telah menonton channel YouTube aku ini hingga selesai. Kita akan bertemu kembali dengan resep yang berbeda dan menu-menu masakan yang berbeda pula. Yang pastinya tetap selalu bersama aku, Mami.